Kita beralih ke informasi lain pemirsa, Pulau Dewata sudah lama terkenal dengan wisata pantai dan keunikan budayanya yang khas. Namun bila berlibur ke Bali, tidak ada salahnya mengunjungi wisata pertanian di Tabanan. Di sini wisatawan bakal diajak melihat langsung aktivitas pertanian tradisional yang dilakukan warga, termasuk menyaksikan permainan tradisional menangkap belut. Seperti apa? Berikut liputannya. Desa wisata Jatiluwi di Kecamatan Penebel, Tabanan merupakan desa wisata yang dikenal dengan keunikan sistem sumbang, yaitu mengatur irigasi sawah secara tradisional. Tidak heran jika UNESCO menetapkan Jatiluwi sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2012. Tidak sekedar menikmati keindahan area persawahan berkonsep teras ring, para wisatawan juga bisa menyaksikan aktivitas pertanian tradisional. Salah satu yang unik, yaitu metekap atau membajak sawah menggunakan kerbau yang sangat jarang ditemui di tempat lain. Metekap merupakan terobosan yang dilakukan pengelola destinasi setempat. Selain melestarikan tradisi, atraksi tersebut juga bagian dari edukasi agar wisatawan mengetahui cara membajak sawah secara tradisional di Pulau Bali. Visit Bali, please visit Jatiluwi, because Jatiluwi you will still have the traditional way of agriculture that you can find in very few places in the world. Kembalikan lagi kearifan lokal yang sudah lama ditinggalkan dan dihidupkan lagi. Nah, ini saya yakin dengan adanya metekap, kita mungkin akan adakan mungkin seminggu sekali ada yang metekap di sini, sehingga menambah jumlah kunjungan dan lebih menarik lagi niat wisatawan untuk datang ke Jatiluwi. Selain metekap, wisatawan juga dapat menyaksikan permainan tradisional, yakni menangkap belut di area persawahan. Tidak hanya menarik, atraksi ini juga sangat menghibur wisatawan. Tidak ketinggalan, ibu-ibu di desa Jatiluwi menunjukkan tradisi menebuk atau menumbuk padi menggunakan lesung tradisional khas Bali. Berbagai atraksi wisata pertanian di desa Jatiluwi secara umum ingin menunjukkan keharmonisan dan rasa hormat warga setempat terhadap alam, sekaligus menunjukkan jati diri masyarakat Bali yang sesungguhnya. Dari Tabanan Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan.